teman-teman semua, balik lagi sama gue Gilang. Lagi kita bakal lanjutin lagi game GTA 5 roleplay. Aduh teman-teman, kemarin gue panik banget sampai tabrakan, akhirnya pingsan. Gue nggak tahu, gue udah manggil EMS tapi gak datang-datang guys. Kenapa bang? Hah? Enggak apa-apa bang, ini kecelakaan biasa doang. Ada orang bang. Iya kecelakaan biasa doang. Aduh. Enggak tahu dia bang, biarin aja nih mah orang maling dia bang, maling terus nabrak di sini. Ngapain diurus, biarin aja deh bang. Katanya bang, ntar aku tolongin, aku tungguin. Abangnya kenapa tuh? Gak usah ditolongin, biarin aja. Agak kasihan bang. Ya nggak usah, biarin aja. Ma, namanya juga maling bang. Yaudah lanjut aja bang, aku mau ambil mobilku aja nih, dia soalnya maling mobilku nih. Lanjut ya bang. Tinggalin aja sini, maling biasa. Mobil kuning gua diambil lagi. Terus gua gimana, gak ada yang nolongin coba. IMS gak datang. Astaga, nasibmu Luigi. Coba aja kemarin gak panik ya. Weh, balik lagi dong. Weh, balik lagi dong. Siapa ini? Gak panggil ini. Gak panggil ini mas. Gimana nih ya? Bisa ya? Cara... Aduh, enggak ada teman ya, Om. Aduh, bentar Om ya. Apa tunggu ya, Mas ya? Bentar, tadi kata orang bisa ini loh, bisa masukin. Coba dah. Kita masukin dah. Oke, gua di bawah. Mungkin di mata gak dia, gua ada di jok belakang ya. Baik banget, gue dianterin kayaknya nih, mau dianterin rumah sakit kayak ini. Kan bang. Lo anjir, kok berasap cok mobil ini cok. Masa tadi gak berasap lo? Ancur. Gak nyampe ini cok. Perasaan gak nabrak lo. Gue ditaruh di belakang, gak apa-apa deh, yang penting gue diselamatin ya. Tapi mobilnya udah berasap dia guys. Untung masih ada orang baik yang nyelamatin gua. Terombang-ambing di bak belakang guys. Astaga, ini gue nyampe patah tulang semua ini. Tapi bentar lagi nyampe kota kok. Bentar lagi nyampe rumah sakit ya. Aduh, pada sakit badan. Yang sabar ya Luigi ya. Astaga, berdarah-darah guys.
Gue ketinggalan, daun aman jatuh. Astaga. Astaga, lihat gua makin parah. Dia bawa mobilnya nggak hati-hati. Sorry bro, kental bro. Aduh. Darah-darah semua ini. Tapi masih untung, masih ada yang nyelamatin ya. Bang, ya. Dia kayaknya pulang kerja deh. Sibu Luigi. Oke, untung udah sampai ya. Aduh, sakit-sakit badan semua. Dan nurunin enggak ya? Pak dokter, halo pak. Pak dokter, malam. Bawa aja pak langsung. Di air. Pak, tolong pak. Nah, tumbul. Ya, coba. Ini kenapa pak? Ini kenapa pak? Gak tahu, kecelakaan mungkin pak. Gak tahu pak. Ini nggak bisa diturunin. Korban dari mana pak? Di koordinat bentar pak, ini gak bisa diturunin ya pak? Wah, disuruh ini teriak pak. Kelihatannya tertembak parah tuh kelihatannya nih. Iya, kelihatannya parah ini, darah-darahnya banyak betul. Waduh, ini di daerah otot. Sini pak. Teriak pak. Eh, kayak gue minta obat lu dong satu. Nah, ada bentar ntar je. Di dekat 5017 tuh pak, deket situ pak. Tadi pak. Mantranya apa pak? Penemu di situ pak. Udah. 17 pak. 2017 di mana pak? Regulasinya 30.000. Itu di dekat di kantong 360. Nambang di sungai, nambang di sungai pak. Oke. Okay. Kantong 3605. Totalnya berapa pak? 30.000. Aduh, untung di ada orang baik yang menyelamatin ya. Wah ini kakinya patah ya Din. Patah kan? Ya udah dioperasi aja. Kantong patah pak. Kayaknya, operasi ini. 360. Aduh harus dioperasi lagi. Depan bisa dari dulu aja. Aduh kasihan banget astaga. Aku tunggu di Pak treatment pak. Silakan ke kasur. Gua udah sebulan udah belum, dengan training lebih. Tanggung berapa pak? Halo pak. 36 pas. Aduh pak. Dibuka dulu pak maskernya pak. Sebentar pak. Nih dibuka dulu maskernya pak. Gendongin pak. Iya pak, makasih. Bapaknya kayaknya harus dioperasi pak ya. Dioperasi pak. Pak makasih. Iya pak, soalnya buatin ini terdapat mon, surat pengantar operasi buat ntar malam. Makasih ya pak. Ah, maksudnya? Ntar malam. Ini operasinya ntar malam. Aduh, dioperasi. Buat pengantarnya kayak mana? Gue belum pernah. Buatnya gitu, buat dokumen tersimpan. Terus? Dokumen. Ada nggak di itu di website? Ya, enggak ditulis aja. Wah, ini dokternya kayak masih gitu. Awal-awal nih. Gua enggak takut di malam praktik, guys. Entar ya, Pak. Iya, Pak. Aduh, pusing banget. Ditulis biasa aja untuk di surat pernyataan rumah sakit tuh namanya. Kaki gue sakit banget. Aduh. Perlu dioperasi kah?
Kantong berapa bapak nih yang rambut pink? Kantong 3471 bang. Pak. Halo bapak. Nah, itu pak. Ntar malam ke rumah sakit ya pak? Oh ntar malam ke rumah sakit? Iya pak. Tapi saya masih bisa kerja nggak nih pak? Mungkin bisa sedikit-sedikit sih. Mungkin agak sedikit pincang mungkin pak. Oh agak sedikit berjalan. Pincang. Aduh pak, pake emang kaki saya sakit sebelah sih pak. Iya pak. Malam sekarang pak saya harus operasi. Iya pak, biar nggak parah pak, nanti takutnya lebih parah malah lumpuh lagi gimana? Oh iya. Pak sebentar pak, izin makan minum dulu ya. Iya silakan. Malam kesini lagi aja pak. Jam berapaan pak? Wah kalau jamnya janjian aja sama ini nih. Sama. Abis badai aja pak. Abis badai. Ya. Kasih website mah aja. Oh ya udah pak, boleh? Aku lupa cok website. Apa nomor berapa aja saya save pak? Nomor HP saya 3022. Oke. Okay. Kita punya dokter 3022 atas nama bapak siapa? Maaf. Skymoon. Oke. Okay. Iya benar. Nanti paling malam saya telepon bapak ya pak ya. Apa saya teleponin dari sekarang? Bebas, nanti malam juga nggak apa-apa, habis badai gitu. Ah iya, nanti saya konfirmasi dulu ke bapak ya. Siap pak. Oke pak, untuk biayanya berapa pak atau nanti aja sekalian? Oh, untuk biaya tadi pingsan 35.000 aja pak. Oh iya. Kantong berapa bapak? 3.400. Ini pak dokter. Oke pak, hati-hati di jalan ya pak. Ya makasih banyak pak. Nanti saya kabarin ya pak ya. Yuk pak duluan. Aduh jalannya harus agak pincang juga. Aduh jalan gua kayaknya. Eh pak, ini bapak yang nyelamatin saya bukan? Oh iya pak. Eh bapak. Bapaknya kenapa tadi? Seingat saya tadi saya tabrakan kemarin tuh pak. Tadi tuh kemarin tabrakan. Tapi makasih banyak lo udah ini pak, udah bantuin saya, maksudnya bawa saya ke rumah sakit. Katanya ada tuh di situ tuh ada orang tuh salah satu tuh, nggak tahu siapa tuh. Boleh ngobrol di depan dulu nggak pak? Iya boleh ya pak. Saya mau tanya-tanya dulu sekalian ya pak ya. Saya mau cerita juga pak, suara bapak nggak jelas, boleh kumur-kumur dulu nggak? Iya bentar pak. Saya ke depan ya pak ya. Duh, pincang lagi guys. Gimana nih suaranya? Aman kah? Suara bapak masih harus kumur-kumur kayaknya. Saya tunggu di depan ya pak ya. Aduh, harus operasi lagi. Aduh, pengen duduk, pengen senderan. Sini aja deh. Aduh, pincang. Itu si bapaknya tadi mana ya? Halo, ya gimana pak? Ya lumayan jelas. Pak, saya sebelumnya makasih banyak ya pak udah nolongin nganterin saya ke rumah sakit. Makasih banyak loh. Masalahnya gini, tadi katanya abangnya tadi abangnya ini apa namanya maling, tapi aku nggak percaya aja maling kok mobilnya satunya ditinggal sama orangnya gitu loh. Dia bilang saya maling pak. Bilang dirimu maling. Enggak so pak, bukan maling, malah saya yang diteror dia pak. Nanti saya nggak mau cerita sih pak. Tapi makasih banyak lo udah nganterin saya kesini. Ya pak sama-sama pak, nggak apa-apa pak. Terus aman buat aja. Ganti apa sebagai balas imbalan, saya harus ngasih apa nih ke bapak? Gak usah pak, ngapain ngasih imbalan-imbalan gitu. Ya kan seenggaknya bapak ini udah nyelamatin saya loh. Saya kalau gak ada apa ditinggal IMS. Gak ada tadi. Aduh gak apa-apa pak, saya juga pernah kayak gitu. Terus nanti kata dokter saya harus balik lagi ke rumah sakit malam pak. Buat operasi, katanya kaki saya retak. Aduh kasihan banget nih bapaknya nih. Iya. Terus bisa jalan gak sekarang nih? Katanya sih kalau kerja masih bisa dikit-dikit ya pak ya. Terus dari kemarin saya tuh gak kerja pak. Saya juga warga baru. Bapak udah lama kah di kota?
juga warga baru seperti sih Pak, tapi kayak kalau kerja mah sudah berapa minggu ya, saya sudah semingguan lah aku kerja Pak di sini Pak. Kerja apa bapaknya? Di sini barusan saya kerja ini, kerja nyari kapas. Sebelum-sebelumnya saya kerja ini, kerja apa namanya, nambang. Oh nambang, bapak sekarang mau kerja apa? Saya boleh ikut kerja nggak dikit-dikit, karena saya miskin banget, maksudnya nggak punya uang buat bayar operasi Pak. Boleh Pak. Tadi sebenarnya rencananya saya mau kerja nambang sih. Tadi habis dari kerja nyari kapas, itu kan aku arah ke sungai tuh. Lah nemu bapak itu mau kerja nambang saya sebenarnya tadi. Oh, nambang tuh harus ada ini dulu kan ya Pak ya? Kalau nggak salah pickaxe ya Pak ya? Nggak usah. Kalau saya biasanya nyari tambang itu biji-bijinya itu di sungai. Itu tinggal abangnya ke ini pemerintah dulu ambil kerjaan, terus habis itu langsung kita nyari tambang. Apa abangnya udah ambil kerjaan belum? Belum boleh saya ikut kerja nggak bang, soalnya saya butuh duit banget buat operasi. Boleh ayo apa ya abangnya operasi ya, sebentar ya. Saya boleh tahu nama abang nggak? Saya ini bang Batsya bang. Siapa pak bang? Batsya, aduh susah juga ya. Orang bilang susah nama boleh, Batsya. Boleh satu-satu sebutin ya. Huruf-hurufnya. BATSYA. 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 Ah. Oh ya ya. Kenalin Bang, nama saya Agil. Oh ya ya, Bang Agil. Oke, siap. Panggil Agil aja. Saya panggil Batsya juga ya. Batsya ya. Oke, siap. Boleh Agil, minta nomor lu enggak Batsya? Boleh Bang. Saya nggak tahu dah gimana caranya. Udah catat aja bang, aku nggak tahu cara ininya bang. Oh ya, saya catat nomor kamu ya bang ya. Boleh. Berapa bang? Bentar aku mana ya, lupa ya. 081. Iya. 787. Iya. 837. Batsya, betul? Betul. Saya chat ya. Ya, chat aja, Bang. Udah masuk belum, Bang? Nah, masuk. Ya udah, Bang, saya ngerepotin Abang sekali lagi, boleh? Boleh, ayo. Mau ini ya, ambil kerjaan ya? Iya, iya. Saya ikut Abang kerja aja, boleh nggak? Boleh. Ayo. Tapi aku jangan cepet-cepet, Bang, jalannya, Bang. Aduh, sakit banget. Oke, siap. Tuh. Untung enggak terlalu parah sampai harus dirawat inap ya. Iyalah aku juga enggak tahu ya tadi bang. Abang kenapa kayak sedih banget hari ini gara-gara saya kapang enggak jadi kerja? Bukan bang. Ini emang aduh saya lemes bang. Abang udah makan minum? Iya. Udah aman. Ini kerjanya capek banget anjir cari kapas itu bang. Oh nyari kapas tuh gimana bang? Kita lari-lari bang, kapasnya ini terbang bang. Iya kah? Iya, terbang ke sini. Gede nggak penghasilan dari kapas? Nah, ini tadi aku ngobrol sama Pak pemerintah tuh, Pak pemerintah mau bayarin 50.000 per 100 kapas gitu. Lama nggak nyari 100 kapas? Wah itu lama banget bang, mending ini dah, apa namanya tambang dah, beneran dah. Oh, abang, ini mobilnya berasap, bang. Saya naik ya, bang, ya? Lagi. Ya, naik. Mau ke mekanik dulu, kah? Ke bengkel? Nggak usah, udah. Nyewa lagi dah, 5.000 nanti. Nyewa apa? Nyewa kendaraan. Ini kan mobil sewaan di pemerintahan nih. Oh, bisa sewa, bang, sekarang pemerintahan? Bisa. Kita kalau nggak punya kendaraan, bisa sewa di situ. Oh, bisa. Berapa hari, bang? Ya satu hari doang sih jatuhnya. Jadi abangnya nanti kalau sudah mau keluar kota gitu, apa namanya, ya udah bang, mobilnya diambil. Oh, mending ke mekanik dulu bang. Takutnya nanti meledak, kita yang jadi kerepotan juga bang. Aman. Ini tinggal dikit. Mau ke mekanik lama, jauh banget bang. Itu di depan bang ada mekanik, coba cek dulu. Emang bisa di sini ya? Bisa. Biasanya suka ada yang jaga.
Okay, takutnya okay, nanti kita meledak rumah sakit dua-duanya, Bang. Oh iya iya. Iya. Oke, Bang. Cek dulu, Bang. Wah, lagi enggak ada. Biasanya suka ada yang nongkrong. Enggak ada. Ininya oh di dalam, bukan di dalam ya? Bukan di dalam, Bang, di luar. Di luar. Ya soalnya saya enggak pernah ke sini, Bang. Ya, Bang, saya mau konfirmasi dulu ya. Saya ini bukan pencuri, Bang. Oh, iya iya, aman, Bang. Iyalah, masa pokoknya, iya tadi pencuri. Pokoknya saya tuh ada masalah sama dia. Jadi dia tuh kayak ya gitulah, pokoknya saya enggak mau cerita, Bang. Pokoknya ada masalah aja ya, Bang, ya. Oh iya iya, wah, bahaya tuh, Bang. Hati-hati aja, Bang. Iya. Saya mau kok. Siapa dibegal apa gimana tadi itu? Nanti deh saya cerita ya kapan-kapan. Oh iya iya iya, Bang. Soalnya mobilnya tadi ditinggalin satu loh. Oh iya kah? Pokoknya ceritanya panjang banget, Bang. Abang enggak nuduh saya enggak kan? Saya beneran bukan maling, Bang. Aman, Bang. Pokoknya maling juga ya, apa untungnya buat saya, enggak, Pak? Enggak ada kan? Iya. Kebetulan kan saya enggak ada teman kerja, kapan-kapan kok kerja bareng lagi boleh enggak, Bang, nih? Boleh. Nanti kontak aja, Bang, itu, Bang, nomor saya, Bang. Udah di-save, Pak, nomor saya? Keren, kerja apa, Bang? Nambang, Bang. Bang. Nyetor ke siapa, Bang? Ke siapa? Belum, Bang. Ini baru mau kerja, Bang. Ini ada yang mau bareng juga ini belakang saya ini, Bang. Iya, Bang. Saya baru mau kerja nih. Nyetor ke aku mau enggak, Bang? Mau dibayarin berapa tuh, Bang? Biasanya lu jual berapa? Oh. Ini baru nambang saya, Bang. Mau kerja nambang. Barusan ini kerja apa namanya? Kapas. Nggak gede sih, Bang, tapi lumayan lah kalau lu ngasih banyak. Gitu ya, berapa tuh? Berapa ya? Berapa harga emas, Van? Oh, kembar ya, punya ya? Ada tuh di website. Tawar yang gede, Bang, biar saya semangat kerjanya, Bang. Nah, tuh. Biar nge-supply-nya banyak gitu. Oke, ada yang mau beli ya, konsumen. Coba makan minum, Bang. Oh, kalau di gue emas 75, Bang. 75 ya? Wih, keren juga sih. Boleh lah nanti. Enggak pasin 80, Bang. Oh, enggak, Bang. Soalnya gue nyetor ke kantor juga, kan. Oh. Ya udah, Bang. Ini enggak tahu kalau tahu kantor Rothschild enggak tahu di situ tuh depan tuh. Kantor Rothschild saya enggak tahu, Bang. Warga baru ya, Bang. Itu ada tuh di GPS, Bang, lihat Rothschild Tower. Bar bola, Bang. Rothschild Tower dekat PDM. Oh, dekat PDM. Pas di bawah kita, Cak. Bukan dekat PDM sih. Apa sih itu? Dekat Jewel. Oh, ada gambar ini ya? Bola gitu ya? Iya, bola. Rothschild. Oh, ini. Oke. Nah, ntar kalau Abang ini ngasih banyak data ini juga, gua tahu nanti di kerjaan situ, Bang. Oh, ya, boleh. Siap dulu aja, Bang. Dapat relasi juga, Bang. Boleh. Mana? Oh, boleh. Nomornya. Siapa namanya? Baca ini. Baca, ya, baca. Nah, masuk. Ini oke, Bang Bejo ya. Heeh. Mm-hmm. Ntar ku ya nomor. Nanti kalau SMS aja lah nanti, SMS aja lah nanti. Iya, boleh. Nanti kalau ada temen juga yang mau ini, boleh, Bang, ngajak aja. Nah, ya ini ada temen nih, satu nih mau kerja juga nih katanya. Iya, nanti saya kolektifin aja, Bang, ya, sama baca ya. Iya, nanti ajak aja temennya kalau ada yang mau masuk gitu, yang lain-lain. Oke, yang mau boleh kerja. Aman aja itu kalau ngajak temen. Oke, siap. Oke, Bang. Ada gue duluan ya, Bang. Oke, Bang, thank you. Ayo, Bang. Ayo. Siapa namanya? Akil. Entar. Aduh. Sakit banget, pelan-pelan. Aduh, harus dioperasi lagi. Udah pernah ini enggak ngambil kerjaan juga enggak? Dulu udah pernah jadi supir bis. Oh, ya udah, berarti kan tahu kan berarti. Ya, saya ambil dulu ya. Ambil kerjaan dulu. Ini mau satu kendaraan apa gimana nih? Kendaraan saya nggak punya, Bang. Ada sih, cuman yang biasa, Bang.
Oh, enggak, ini maksudnya sewa. Sewanya ini ada di sini nih. Bang, sewa ya? Abang mau sewa? Ya, enggak apa-apa dah. Butuh sewa, bagasi gimana? Gede enggak kalau sewa? Sewa gede nih bagasinya nih. Lumayan nih. Gimana caranya sewa, Bang? Nanti ini ada namanya sewa kendaraan tuh. Abangnya ke tadi kayak ambil kerjaan di sini, Bang. Ambil kerjaan di situ ada sewa kendaraan tuh, Bang. Enggak? Hah? Ada sih. Nih, diambil kerjaan start job. Oh iya, benar. Mobilnya random kah, Bang, atau emang mobil? Kayak mobilku tadi. Mobil Abang tadi namanya apa ya? Saya lupa. Guardian itu. Guardian. Sehari 15.000. Ah, sehari 15.000. Oh. Kemarin 5.000 loh. Sekarang udah naik ya? Oh iya kah? Kayaknya sih, aku enggak tahu ya, sewanya berapa ya. Ya udah ya, Bang. Iya, saya kerja yuk, nyari duit. Ya udah yuk, kita aku sewa dah. Oh, Abang, enggak apa-apa, Bang. Abang yang sewa. Ya udah enggak apa-apa, ya tunggu di depan aja lah. Oke, saya tunggu depan ya. Bang duluan, Bang. Duh, kaki pincang. Tapi mau gak mau gue harus tetap kerja nyari duit ya. Lari pun begini. Aduh. Ini bukan sih mobilnya. Dan gue baru tahu ternyata di pemerintah bisa sewa mobil. Oh, itu dia kayaknya. Bentar, Bang, saya naik ya. Gak apa-apa saya di belakang. Bentar, saya pindah dah. Aman aja, Bang. Gak apa-apa, santai aja. Bentar, Bang, aku tandain ini ya. Tandain tempat ambil ini. Apa? Ya, ambil ini, ambil tambang, biji tambang. Nah, biji tambang? Emang nambang tuh emas ya, semua kah? Enggak, nanti abangnya dapat kayak biji-bijian gitu loh, Bang. Biji-bijian emas maksudnya? Biji emas, terus biji perak, terus ada apa lagi, kayak sampah-sampah, ada ntar botol, ada apa ya lagi, lupa aku udah, ntar ada kok di situ. Terus nanti, sama dapat batu nanti. Oh, silver, emas, batu. Nah, itu biji-biji perak, emas gitu. Oh, terus tadi si Jo tadi tuh nawar 75 per berapa itu emasnya? Per 100-nya. Jadi intinya satunya itu 750, Bang. Satunya, Bang. Oh. Satu emas. Nanti ini bijinya diolah dulu, Bang. Jadiin barang jadi kayak emas gitu. Kan tadi biji doang. Oh, biji doang. Terus kita harus olah lagi gitu. Nah, betul. Lama enggak prosesnya? Lumayan sih, tapi satu kali proses doang sih. Oh, kalau udah dapat biji emas ya, Bang ya. Oh, gitu. Ada yang lepas sebentar, Bang. Boleh. Jalan aja, Bang, enggak apa-apa. Private number gua curiga dia ya locking deh. Halo? Mobilnya udah ya, udah gua ambil ya. Kenapa? Menang, kan? Kenapa lu bilang gua pencuri? Gua kan bukan pencuri. Loh, karena emang lu pencuri, juri mobil gua. Si abangnya bilang sama gua disebut pencuri sama lu. Ya kan memang lu pencuri mobil gua. Gua kan enggak bakalan gitu kalau lu enggak ngikutin gua terus. Ya udah, intinya lu nyuri mobil gua enggak? Enggak, gua itu sengaja karena lu yang ngikutin gua terus. Iya, sengaja menyuri kan. Terus kenapa mobilnya diambil, kan kita balapannya belum selesai, itu gua kecelakaan loh. Ya kalau lo kecelakaan kan ya urusan lo, bukan urusan gue. Ya belum fair kan, dong. Kok belum fair? Kan itu kan namanya apa sih? Resiko pekerjaan ya. Pekerjaan gue tadi gagal sedang balapan, gimana sih? Kita kan perjanjiannya dua kali balapan. Nanti tentuin siapa yang dapat mobil. Kan gitu peraturannya, kesepakatannya. Ya, iya kan ini. Yang pertama gue udah menang, ikut dulu dong mobilnya. Gak menang dong, dulu. Itu belum sampai garis finish loh. Kalau lo emang laki nih ya, kita ulang lagi, gimana? Kayaknya buat apa gue ulang lagi, gue udah menang. Lo gak fair dong itu, gak mungkin. Maksudnya gak bisa lah kayak gitu.
bisa. Ya orang gua udah menang gimana dong? Lu kalau laki sih harusnya nerima tantangan lagi kan. Itu gua tabrakan, harusnya lu ngerti lah. Kalau lu udah finish duluan, gua finish kedua, itu gua baru bakalan ngakuin lu. Tapi kan ini tabrakan, gua kecelakaan sampai harus dioperasi coba. Serius, ayo udah sih kau. Kau juga patah kaki sih, gak dapat beli sih aku. Intinya mobil kau udah balik sekarang. Gua ini kerja sambil kaki pincang loh. Gua didiagnosis patah kaki, malam nanti harus operasi. Lu gak kasihan apa? Buat apa gua kasihan sama pencuri kayak lu? Ya lu yang pertama mulai buat nyari keluarga Paleto, maksudnya buat balas dendam sama BM8, tiba-tiba lu nyerang gua. Gimana? Ya udahlah, kok kira kok tadi hilang ditelan bumi atau hanyut ke laut. Lu benar-benar jahat banget lu. Ninggalin gua padahal lu kalau emang laki ya, katanya tinggal bawa gua ke rumah sakit terus apa gitu. Seenggaknya sisi manusia lu harusnya ada sih, ngelihat orang kecelakaan. Buat apa aku membantu orang yang menyulitkan aku? Buat apa? Udah gini deh, sekarang gua gak peduli ya tentang kondisi gua. Gua pengen ulang tanding ya. Mungkin besok atau lusa, karena gua belum pulih sepenuhnya, harus operasi dulu. Emang kau kuat dengan keadaan habis operasi mau ngajak balapan? Sedangkan kau sehat walafiat saja. Kau nabrak beton, apalagi kau kesakitan kayak sekarang. Kalau boleh jujur nih ya, itu tuh kali pertama lagi gua balapan di kota dan gua gak tahu sama sekali tentang trek itu. Ternyata bener itu lembah kematian tuh bener-bener treknya gila banget. Ya kok kita harus banyak-banyak berlatih. Gimana? Kita ulang lagi ya? Dua kali balapan tetap sama. Yang pertama kita ulang lagi. Kalau lu laki. Jadi, Iya, kalau lu laki sih harusnya mau sih. Ya elah, buat ngelawan kayak lu ya. Boleh, mau 5 kali juga gas. Gua mah enggak takut sama lu. Oke, besok kita janjian di mana? Mau janjian lagi apa lu besok ngelepon gua atau gimana? Mungkin ya besok atau kapan, serah mu dan lu maunya besok kapan? Besok apa lusa? Ntar aku langsung tukul di lembah kematian aja. Antara besok atau lusa ya, soalnya malam gua operasi, takutnya gua masih gak bisa nginjek gas. Oh yaudah, oke. Ini juga udah hampir ini, kota sudah berbulunya, ini harus keluar kota ini. Ya mau badai ya? Ya mau badai. Yaudah, sampai ketemu besok. Thanks buat kesempatannya. Gua bakalan buktiin bahwa gua mampu. Gua bisa kalahin lu ya. Gua bakal mempermalukan lu. Sehat-sehat terus kau. Baru ngajak balapan lagi. Oke. Tunggu ya. Berarti lu yang harus kabarin gua karena gua enggak tahu nomor lu. Lu private number dari kemarin. Ya udah, nanti aku bakalan SMS lu lagi atau telepon gua akan telepon lu lagi kalau gua udah di lembah kematian. Oke. Yaudah, sana lu kerja, ganggu waktu gua aja lu. Lah, lu yang telepon duluan. Ya, dia yang duluan, mana si Batsya? Bang Batsya mau badai. Tapi boleh kasih cara buat ngambil ini enggak? Tani ayo ke bawah dulu dah. Mau badai. Sekali aja nanti kita terusin. Oke, boleh. Nanti Bang aturannya Bang. Ini nih. Abangnya di nih di sungai nih otot mata coba. Heeh, ada tuh. Go pen. Nah, udah. Om, mau badai Om enggak balik kah? Iya, bentar Bang. Aku Mau Bang. Nyobain dulu sekali. Belajar dulu, nyobain dulu. Oh iya, dapat kaleng. Oh iya, udah. Ayo Om. Yuk hati-hati. Siapa itu? Gak tahu, tadi kenalan aku di sini. Dia bilang mau beli H2R aja. Kayak-kayak juga. Oh iya kah? Boleh kenalin dong. Dapat apa lagi tuh? Ya nanti lah. Itu aku juga baru kenal di sini, aku enggak tahu tuh. Dapat biji emas 2. Yes. Nah, itu dapat biji emas, terus dapat kaleng, dapat perak, botol sama batu biasanya, Bang. Iya banyak banget. Yuk Bang istirahat dulu Bang, makan siang Bang. Ayo. Makan siang dulu yuk. Ayo. Nanti habis makan siang kita lanjut lagi ya. Ya boleh. Aduh. Terjal banget Bang. Nanti jalan sini dah. Muter ya. Sana dah. Sini. Aduh jalanku begini.
kita makan-makan dulu istirahat karena mau badai. Bang mau makan siang di mana, Bang? Boleh, di kota aja ya. Mau makan. Ayo di kota ya. Iya, iya, iya. Gimana, Bang? Mau badai, Bang. Iya, kita biasanya makan siang dulu aja. Perjang badai. Oke.